Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya mengirim SMS melalui aplikasi dari Android. Terkadang ada saatnya kita kehabisan pulsa, namun kita memiliki paket data. Jadi, paket data bisa kita lakukan untuk berkirim SMS melalui internet. Jadi, walaupun Anda tidak memiliki pulsa, jadi Anda bisa dalam keadaan terdesak untuk kirim SMS. Pertama sekali yang kita lakukan yaitu menginstal aplikasi tersebut. Di sini saya masuk melalui Google Chrome dan dari APK Pure. Kebetulan Play Store saya bermasalah, jadi saya download aplikasinya dari sini saja. Ketik free SMS texting. Lalu klik free SMS texting. Download. Ini merupakan aplikasi lokal yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Sekarang ada proses mendownload. Tunggu sesaat sampai download selesai. Oke, downloadnya sudah komplit. Klik, lalu install, klik allow disk. Install seperti biasa, APK biasa. Oke, selesai diinstall. Kita buka langsung. Jika Anda ingin mencoba untuk kirim SMS banyak, maka Anda perlu login. Karena di sini saya hanya untuk mencoba aja. Saya coba kirim SMS ke nomor berikut. Lalu pesan yang saya buat, tes kirim SMS. Ini captionnya. Coba klik kirim SMS. Oke, keterangan SMS gratis telah dikirim. Sekarang buka handphone Anda yang dengan nomor yang tadi. Sini sudah masuk satu pesan baru. Buka ya. Di sini ada kirim SMS langsung sampai. Oke, sekian dulu. Anda bisa cobanya. Terima kasih. Anda ingin kirim SMS lagi, Anda bisa ketik lagi ke nomor handphone yang berbeda-beda. Oke, terima kasih.